Bella Lydia Sari. Bella. Bella Lydia Sari. Dihidupin video ini, videonya dihidupin. Deval Sahrul. Hadir, Pak. Wisat. Wisat. Satria Yuda. Hadir, Pak. Videonya dihidupin, toh. Wisat Anggoro. Wisat Anggoro. Dihidupin video ini. Wisat gak ada ya? Hadir, Pak. Videonya dihidupin. Andrian Yurwan. Hadir, Pak. Dihidupin, dihidupin. Bella ada, tadi Pak. Ada apa enggak ini? Bella. Nenda tak remove lho. Aulia Rahma Zahro. Ada, Pak. Dihidupin videonya. Sampai mana kemarin, Aulia? Sampling sudah, toh? Saya belum di-absen, Pak. Ya? Saya belum di-absen. Siapa? Rafli, Pak. Nggak peteng gambarmu, kok. Rafli. Mau muter. Iya, mau muter. Ini, gelap. Ya, Pak, belum. Siapa? Aksanur. Oh, ya, Aksanur. Ya, Pak. Aulia sampai mana kemarin? Maaf, Pak, kemarin nggak ikut, Pak. Ikut. Bisa. Aksanur ya, sing masuk ya. Ya. Ngerajin. Sampai apa? Sampai sampling? Indikator sudah? Sudah, Pak. Sampai ilustrasi kesejahteraan keluarga itu, Pak. Badannya itu, Pak. Oh, aduh. Apa indikator reflektif formatif? Ya, itu reflektif formatif. Terus mudeng kok turun, nih? Sabtu kemarin saya nggak jadi ya? Iya, nggak jadi, Pak. Ya, tapi Sabtu besok insya Allah bisa. Karena kita masih kurang ngakeh. Baik, saya lanjutkan pada kemarin kita sudah mencoba untuk memahami indikator ya. Ada reflektif, ada formatif ya. Itu kesalahan terbesar mahasiswa S1, S2 maupun S3 ya. Jadi kesalahan terbesarnya itu adalah mereka keliru dalam menentukan indikator ya. Jadi indikator itu sederhananya itu harus Anda rasakan sebenarnya indikator itu tuh mencerminkan atau merupakan tanda-tanda atau tidak, itu aja, jadi dirasakan kok ya. Jadi kemarin sudah saya subscribe. Jadi ini kunci sekali ya, nanti ketika nanti Anda membuat ini kelihatan ya. Nah, ini kemarin kan sudah ya, kemarin kita sebutkan contoh ini kan ya. Ada reflektif, jadi Anda bisa rasakan kok ya. Ini kan kemarin contohnya ini nih ya, jadi contoh awalnya seperti ini ya. Jadi minat membeli ya, ini seperti ini ya. Ini kan tadinya nggak seperti ini ya, tadinya kan seperti ini nih ya. Banyak mahasiswa yang keliru ini seperti ini ya. Jadi kalau indikator reflektif ya, reflektif itu arah panahnya itu dari variabelnya ke indikatornya. Nah, ini seperti ini. Ini saya buat namanya reflektif. Tetapi contoh ini saya buat reflektif, tapi ini nggak benar. Ya. Nah, ini kan ada mahasiswa, saya sering jumpa itu, membuat indikator minat membeli itu seperti ini. Ya.
indikatornya seperti ini, daya tarik produk, tingkat harga, mutu produk, ya. Nah ini Anda bisa uji kok, ya, uji pakai logika, weh. Pakai logika dulu aja lah, ya, sebelum kita mengambil indikator itu dari beberapa jurnal, ya. Betul nggak sih seseorang yang sedang minat membeli itu, ya, dicerminkan atau ditandai dengan daya tarik produk? Nggak ada hubungannya. Wong pengen tuku kok ditandai dengan daya tarik produk, nggak nyambung. Orang tanda-tanda orang minat membeli kok dicerminkan dengan tingkat harga, nggak nyambung, ya. Orang pengen membeli sebuah produk kok ditandai atau tanda-tandanya dilihat dari mutu produk, yang nggak nyambung, ya. Nah ini sering terjadi, ya, baik masa S1, S2 maupun S3 ketika menyusun indikator ini. Jadi kita, ya, karena kita ilmu sosial, paling banyak kita itu menggunakan berita-berita, baik itu di bidang marketing, di bidang SDM, itu semuanya pakai pengukuran, ya, pakai pengukuran, karena instrumennya adalah instrumen kuesioner, ya. Kalau datanya primer, mengumpulkan datanya data primer, ya, kemudian melalui kuesioner, survei, ya, kuesioner atau telepon atau wawancara atau focus group discussion, ya. Nah, ini berarti kuesioner itu harus betul-betul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mencerminkan dari variabel yang diteliti, ya. Sekali lagi ini saya review karena ini sangat penting, ya, saya tekankan lagi karena ini sangat penting. Nah seperti ini contoh yang salah, ini bukan indikator reflektif tetapi indikator formatif, ya. Formatif berarti kita balik, ya, mestinya bentuknya seperti ini. Nah, bahwa daya tarik produk itu mempengaruhi minat membeli seseorang. Wong sing mau nerak karep tuku karena produknya bagus. Nah, kemudian timbul minat untuk membeli, ya. Atau orang yang tiba-tiba waktu jalan-jalan di mall tiba-tiba melihat ada diskon 70% plus 20%. Ya, ada harga yang harganya sangat murah sekali. Orang yang tadinya tidak ada niat membeli bisa menjadikan orang niat membeli. Ya, bukan tanda-tanda orang membeli, tapi mempengaruhi minat seseorang untuk membeli. Yang tadinya nggak ada minat karena regoni murah banget, kemudian muncul minat membeli. Demikian juga mutu produk, ya. Semakin banyak produk-produk baru yang mutunya bagus, itu kadang-kadang mendorong konsumen untuk minat untuk membeli, ya. Misalnya fiturnya lebih bagus, kameranya lebih tajam, ya, videonya juga lebih jelas, ya. Nah inilah yang kita sebut dengan indikator formatif, ya. Harusnya bagaimana? Nah ini kan pertanyaannya adalah ketika mahasiswa menyusun indikator yang salah piye, padahal listing lapangan, gitu kan, ya. Nah, itu yang terus ke lapangan terus piye itu, ya. Ya solusinya akhirnya mahasiswa kita minta untuk menyesuaikan aja ini, kuesionernya diganti, ya, indikator, istilah indikatornya diganti, tapi nggak usah ke lapangan, gitu, ya. Tapi jadinya orang benar, kudunya yang lapangan nggak salah total, ya. Nah inilah yang sebenarnya benar, ya. Apa sih tanda-tanda seseorang itu sedang minat membeli? Oh, ketika dia selalu cari informasi tentang produk itu sebanyak-banyaknya, berarti ada indikasi dia minat membeli sebuah produk, ya. Kemudian keinginan untuk membeli, keinginan untuk mewujudkan preferensialnya, ya. Ini menunjukkan orang cenderung minat membeli, ya. Nah ini yang saya minta Anda harus pahami antara indikator formatif dan reflektif, ya. Yang reflektif ini yang paling banyak digunakan. Kalau formatif itu jarang, ya. Akan lebih banyak menggunakan pendekatan reflektif seperti ini, ya, seperti ini. Nah, contohnya misalnya ini, ya.
Nah ini kemarin sudah ya saya berikan. Oh, ini adalah budaya organisasi. Indikatornya dari mana? Ya, sebuah budaya dalam organisasi itu biasanya ditandai dengan apa sih? Satu, profesionalismenya, ya, tingkat profesionalismenya. Kemudian jarak antara manajemen dengan bawahnya, ya, rasa percaya pada rekan sekerja, ya, dan seterusnya, ya. Nah ini adalah indikator reflektif, ya, bahwa budaya organisasi bisa dicerminkan dengan 6 indikator ini, ya. Kemudian motivasi, ya, kemudian dicerminkan prestasi kerja, ya, influence, pengendalian, ketergantungan dengan orang lain. Ini malah nggak nyambung sama sekali, ya, ini contoh yang kurang pas, ya, kalau ini sudah betul, ya. Kemudian knowledge asset, nah, ini betul, ya, aset pengetahuan itu dicerminkan dari apa, ya, valuable-nya, rare-nya, inimitable-nya, ya, non-substitutable-nya. Artinya sebuah aset pengetahuan yang baik itu bisa dicerminkan dengan apa namanya, tidak dapat ditiru, ya, tidak dapat tersubstitusi. Kemudian kapasitas serap dari pengetahuan, ya. Nah, apa indikasinya? Dilihat dari ability-nya, dilihat dari motivation-nya, ya. Kemudian KM, knowledge management, dilihat dari akuisisi, ya, dicerminkan dari adanya proses konversi dan lain-lain, ya. Ini kemudian ada juga yang ini dari kuesioner, ya. Ya, ini contoh, ya. Ini sudah saya kasih contoh ini, Bu, ya. Nah, ini contoh variabel, ya. Variabelnya level of cross functional improvement, keterlibatan lintas fungsi dalam organisasi. Indikatornya dari apa? Ya, adanya keterlibatan antar fungsi dalam organisasi itu dicerminkan dengan apa? Inovasi yang dihasilkan, ya, dicerminkan adanya frekuensi interaksi kegiatan dari antar fungsinya. Bagaimana peran individu antar fungsinya? Bagaimana kontribusi individu antar fungsinya? Nah, ini adalah indikator, ya, reflektif, ya, mencerminkan, ya. Kemudian variabel harmony of cross functional relation. Dicerminkan dari apa? Bahwa ada hubungan antar fungsi dalam organisasi yang harmoni. Itu ditunjukkan dari apa sih? Nah, misalnya adanya interaksi budaya internal, adanya apa, adanya soliditas tujuan, ya. Kemudian ada semangat relasional, ya. Jadi ini adalah mencerminkan adanya harmony of cross functional relation, ya. Kemudian contoh lagi adalah variabel quality of cross functional informasi. Informasi, kualitas informasi antar fungsi di dalam organisasi. Itu kita bisa cerminkan dari apa? Oh, dari pengalaman internalnya, hubungan kerjasamanya, ya, saling percaya dan lain-lain, ya. Nah, ini contoh apa namanya, indikator. Nah, kalau indikator kita itu sudah betul, ya, indikator ini sudah betul, ya, sudah menunjukkan indikator reflektif, maka tinggal ketika kita nanti membuat kuesioner gampang, ya, kuesioner. Nah, ini contoh membuat kuesioner dari indikator tadi. Sebelum kita menjabarkan indikator tadi, ya, ke dalam pertanyaan, maka kita perlu berikan profil responden, ya. Jadi profil respondennya tergantung kebutuhan Anda, ya. Umur kalau diperlukan boleh, jenis kelamin, ya. Lama operasional, ya. Pendidikan terakhir, ya. Kemudian di sini ada daerah pemasaran dan lain-lain. Ini tergantunglah kebutuhan Anda.
Nah, setelah profil ini, profil kan penting sekali, ya. Profil ini penting sekali. Baru kemudian kita masuk ke bagaimana indikator yang sudah kita susun tadi, ya. Ini kemudian kita jabarkan ke dalam berbagai pertanyaan, ya, di dalam kuesioner. Nah, contoh tadi variabel level of cross functional improvement, ya. Ini skalanya 1 sampai 10. Skala 1 sangat tidak setuju, skala 10-nya adalah sangat setuju. Misalnya indikator inovasi. Bagaimana indikator inovasi ini kita buat menjadi sebuah pertanyaan, ya, yang bisa dipahami oleh responden, ya. Contoh inovasi itu melakukan dengan sungguh-sungguh dalam meningkatkan pelayanan, ya, ini organisasi atau kantor apa, sesuai tuntutan pelanggan. Dari mana cermin inovasinya? Nah, dari peningkatan pelayanan UPJI. Ya. Interaksi kegiatan. Ya. Kuesionernya gimana? Aktif mendorong semua pengurus untuk terlibat dalam pengelolaan usaha organisasi dalam mengembangkan dan memajukan. Jadi indikator ini harus kita buat kalimat yang lebih operasional supaya mudah dipahami oleh responden. Nah, seringkali dari pertanyaan ini kita kan ini skala 1 sampai 10. Kadang-kala kita lengkapi dengan pertanyaan terbuka. Ini namanya semi terstruktur, ya, ada pertanyaan tertutup skala 1 sampai 10 dan pertanyaan terbuka. Ya. Inovasi yang dilakukan apa kok? Dalam bentuk apa sih? Ya. Efisiensi, peningkatan layanan, ya, dan lain-lain. Ya. Sama interaksi kegiatan juga diberi pertanyaan terbuka. Aktif melakukan koordinasi dan ya. Kemudian samalah, ya. Ini contoh harmony of cross functional relation. Itu indikatornya apa tadi? Interaksi budaya internal. Bagaimana kita membuat pertanyaan secara substansi supaya responden kita itu paham. Ini adalah menunjukkan interaksi budaya internal. Nah, ini misalnya selalu melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa semua pengurus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Loh, Pak, di mana interaksinya? Nah, ini loh, koordinasi untuk memastikan bahwa semua pengurus melaksanakan kegiatan, ya, sesuai tupoksinya. Nah, ini kan nggak ada ini interaksi budaya internal, ya, tapi makna dari interaksi itu kita harus rincikan dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan. Nah, ini yang sulit nih, ya, bagaimana menerjemahkan indikator menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian quality of cross functional information, ya, indikatornya adalah orientasi pada tugas dan hasil. Ya, nah, ini sama. Ya, dari mana kita bisa membuat kalimat yang menunjukkan adanya orientasi pada tugas dan hasil? Contoh, selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan secara optimal. Ya, memperkuat hubungan kerjasama. Gimana membuat kalimatnya? Ya, aktif mendorong terbentuknya jaringan kerja dengan pihak-pihak yang terlibat. Ini menunjukkan indikator hubungan kerja sama, ya. Jadi di dalam kita membuat kuesioner itu tidak harus persis sama indikatornya, tetapi kita bisa mengembangkan kuesioner itu tetapi tidak mengurangi makna dari indikator itu, ya. Di sini kan memperkuat hubungan kerja sama gitu. Ya, itu adalah contoh dari
kuesioner, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi, contoh lagi. Ini contoh, ya. Ini ada variabel sustainable quality tourism destination. Indikatornya apa? Ekonomi, ya, efisiensi, ya. Bahwa ada sustainable quality itu dicerminkan dari indikator apa, ya. Nah, nanti baru dari sini kita bisa kembangkan menjadi kuesioner, ya. Kita bisa kembangkan kuesioner. Nah, ini indikator yang pertama, sustainability quality destination. Destinasi wisata yang saya kelola memiliki peran dalam kontribusi terhadap pemasukan perekonomian daerah. Ya, destinasi wisata ini saya kelola dengan sangat efisien. Nah, ini kan indikatornya tadi kan, yang pertama adalah ekonomi, ada ekonominya, ada ekonominya dilihat dari mana? Tadi loh, mampu memberikan pemasukan, ya. Nah, pertanyaannya ini, ya, jadi destinasi wisata yang saya kelola itu memiliki peran dalam kontribusi terhadap pemasukan perekonomian daerah. Ekonomi, ini mencerminkan ekonomi. Nembokoi langsung memiliki peran dalam kontribusi terhadap ekonomi. Ya, responden lah paham, opo karpe ekonomi, ya. Tapi kalau dispesifikan, oh ini kaitannya dengan pemasukan perekonomian daerah. Nah, itu mereka lebih mudah menangkap seperti itu. Kemudian destinasi wisata ini saya kelola dengan sangat efektif, ya. Oke, pendek, tapi dia menjelaskan di pertanyaan terbuka efektivitasnya itu nampak dalam hal apa sih, bisa lebih dari satu, menunjukkan keseriusan dalam membangun aksesibilitas transportasi di semua kota yang menjadi gateway destinasi wisata. Nah, ini kan bisa apa ya, bisa teroperasional dengan detail, ya, dan mudah dipahami oleh responden, ya, gitu. Kemudian ada lagi contoh satunya, nah, ini sudah saya berikan contoh ini toh, ya, ini sama, ya, ini selalu kuesioner itu ada identitas respondennya, baru ada petunjuk, baru variabel ini tadi, ya, masing-masing variabel perbedaannya. Nah, ini, ya. Nah, ini indikatornya apa? Kualitas pembukaan intrinsik di tempat kami. PPT-nya nggak kelihatan, Pak. Eh? Belum kelihatan, Pak. Indikator. Nggak bisa malah. Saya tak keluar dulu, nanti saya masuk lagi nih. Iya, Pak.
Oke, saya coba. Nah, ini contoh kelihatan ya. Kuesioner Mamuda. Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya? Kelihatan. Hilang lagi. Hilang lagi, Pak. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Ya. Nah, ini seperti ini ya. Kualitas pengetahuan intrinsik. Kalau ini dia lebih banyak to the point. Pemimpin memiliki kualitas pengetahuan yang akurat, ya. Karena memang mudah dipahami kan ya. Keandalan kualitas pengetahuan pemimpin kami dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kualitas pengetahuan yang dimiliki pemimpin di tempat kami sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Tidak ada keraguan dengan kualitas pengetahuan. Nah, ini adalah indikator yang sudah disusun ya, tetapi kalimatnya itu lebih operasional ya, lebih operasional. Ini contoh yang kedua ya. Kemudian ada lagi. Ini adalah wilayah alu ya. Ini sama, selalu profil respondennya ya, kemudian baru ya. Ini kinerja inovasi ya. Indikatornya ada ini, indikatornya ada. Ini indikatornya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Saya kopikan dulu di sini indikatornya supaya mudah. Nah, ini indikatornya ya. Yang pertama adalah kinerja inovasi. Perusahaan kreatif dalam menciptakan produk dan layanan baru, tertarik untuk memperkenalkan produk dan layanan baru, membuka pasar baru, memprioritaskan mempelajari keterampilan baru. Nah, ini wujud dalam kuesionernya seperti ini ya. Indikator yang pertama tadi adalah perusahaan kreatif dalam menciptakan produk dan layanan ya. Saya merasa perusahaan selalu kreatif dalam menciptakan produk dan layanan baru ya. Kemudian yang kedua, saya merasa perusahaan selalu memperkenalkan produk dan layanan baru. Saya merasa perusahaan selalu membuka lini pasar baru. Saya merasa perusahaan selalu memprioritaskan keterampilan baru ya. Nah, ini adalah ada yang to the point, asal itu kalimatnya bisa dipahami oleh responden, gak susah gitu ya. Tapi kalau agak susah harus kita jabarkan secara detail ya. Yang penting maknanya itu tidak hilang ya. Misalnya ini knowledge quality, saya merasa pengetahuan yang dimiliki perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini untuk mendukung inovasi program ya. Itu untuk indikator knowledge quality yang ke pertama, adaptable, dapat disesuaikan, applicable, dapat diaplikasikan. B, pertanyaannya applicable ya. Mana tadi applicable, berarti applicable. Nah, ini saya merasa pengetahuan yang dimiliki perusahaan dapat diaplikasikan dalam pengembangan produk untuk mendukung inovasi ya. Jadi menurut saya itu adalah contoh-contoh ya, ketika kita melakukan apa namanya
atau menentukan atau menjabarkan dari indikator dan kuesioner. Nah, yang penting sekali lagi ini kemarin sudah saya sampaikan ke belum ya, yaitu face validity. Ya, face validity sudah atau belum ya? Ini sudah belum? Sudah belum ini? Belum ya. Ah, karena kemarin kan kita sudah membahas ya, kita sudah membahas tentang tentang indikator formatif dan reflektif ya. Kalau kita sudah paham, maka kita akan lebih mudah menyusun indikator. Nah, sekarang kita bisa melihat indikator yang sudah kita susun ya, itu kira-kira memiliki validitas atau logika connection yang sudah benar betul atau belum. Nah, untuk bisa mengetahui, biasanya kan begini, kalau kita ingin menguji validitas kuesioner kita itu, indikator kita itu sudah baik atau belum ya, termasuk uji reliabilitas ya, itu biasanya kan kita harus pretest ya, mengambil data awal uji coba 30-40 responden, kemudian hasilnya kita uji validitas ya. Tetapi kita bisa menggunakan instrumen yang kita sebut dengan face validity ya, atau pengujian muka. Artinya kita bisa melihat apakah indikator yang sudah kita susun ini itu sudah pas atau belum ya, sudah pas atau belum. Walaupun kita sudah berusaha pas buat indikatornya yang reflektif, oke okay, ya. Kalau kita sudah merasa itu reflektif, kemudian kita cek ya. Kita cek caranya gimana? Kita coba mengkaitkan indikator dari sebuah variabel dengan indikator dari variabel yang lain, ya. Dari sebuah variabel dan indikator dari yang lain. Nah, nanti kita bisa hubungkan satu-satu, logis apa tidak? Hubungan antar indikatornya logis atau tidak? Kalau tidak logis, itu berarti indikator jaringan yang jaringan susun itu belum betul, ya, belum betul. Ya, contoh, ya, ini ada dua variabel. Variabel pertama adalah orientasi pelanggan, ya. Variabel kedua adalah kualitas strategi direct selling, ya, kualitas strategi direct selling. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa indikator orientasi pelanggan itu sudah betul, indikator kualitas strategi direct selling-nya itu sudah tepat, ya, sudah betul. Nah, untuk menguji inilah kita coba melakukan pengujian face validity, ya. Misalnya, ya, kita mencoba menghubungkan indikator X11 ini dengan X21. Nah, ya. Semakin upaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan ya tinggi, maka akan semakin tinggi juga artikulasi rencana dan evaluasi kinerja penjualan. Ya, logis gak? Logis ya. Semakin kita bisa memappingkan kebutuhan pelanggan dengan baik, maka kita bisa membuat perencanaan dan evaluasi yang bagus. Nah, ini kan berarti memiliki logical connection yang rasional. Contoh lagi, X11 ini kita hubungkan dengan X22 ya. Jadi kalimatnya adalah semakin tinggi upaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, akan semakin tinggi juga ya kemampuan standarisasi durasi sales stop ya. Nah, jadi kalau kita bisa memahami kebutuhan keinginan pelanggan dengan baik, awal diri itu menentuke kira-kira durasi ya, untuk sales berbicara kepada konsumen ya, menjelaskan produk ke konsumen itu berapa ya, harus perlu di standarisasi. Nah, standar ini bisa kita tentukan kalau kita ini tadi ya. Kemudian indikator pertama
dikaitkan dengan yang ketiga dari variabel berikutnya. Semakin tinggi upaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan semakin tinggi juga keteraturan rencana rayonisasi wilayah pemanfaatan. Logis nggak? Logis, ya. Kemudian upaya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan yang semakin baik akan meningkatkan keteraturan rencana kunjungan call plan. Nah, ya. Ini baru satu loh, ya. Kita ngecek baru indikator X11 dengan indikator X2 secara keseluruhan. Setelah ini selesai, logis semua, kita masuk ke kedua, X12. Semakin tinggi kontinuitas upaya mencari informasi kebutuhan keinginan pelanggan, maka akan semakin tinggi artikulasi rencana dan evaluasi kinerja penjualan. Ya. Nah ini yang kedua ini dihubungkan semua yang dikaitkan dengan warna biru, ya. Kontinuitas supaya mencari informasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang semakin baik akan meningkatkan keteraturan rencana kunjungan call plan. Nah, ya. Jadi semuanya ini kita hubungkan satu-satu, kemudian kita cek, ya, mana yang logika koneksinya itu masuk, mana yang tidak, ya, gitu. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Mohon maaf Pak, tadi penyedia ya. Sari ya Pak tadi belum sempat diaksen. Siapa? Bila Pak? Tadi oh ya, mau panggang ya. Sudah. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh tadi bagaimana menyusun indikator, dari indikator kemudian dijabarkan menjadi kuesioner, ya. Nah untuk tadi memastikan indikatornya ada betul atau tidak, tanpa kita harus pretest lapangan awal, kita sudah bisa memastikan bahwa indikator kita ini memiliki logika connection yang sudah baik atau belum, ya. Makanya tadi kita uji, ya, dengan menggunakan phase validity, ya. Baik, ya. Pengukuran sudah belum ini? Belum. 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 Ya, baik. Nah, setelah kita menggunakan kuesioner, ya, menggunakan kuesioner, maka selanjutnya kuesioner yang kita desain itu kan harus ada skalanya. Ya, di skala diberikan skala supaya nanti bisa dihitung pakai statistik, ya, ya. Jadi itu pentingnya penskalaan. Nah, dari sekian skala itu memang yang paling populer itu adalah skala Likert, ya. Kalau Anda baca-baca jurnal ini menggunakan skala Likert, ya. Nah, maksudnya apa? Likert ini sebenarnya adalah sebuah skala yang menunjukkan tingkat kesetujuan dan ketidaksetujuan responden terhadap fenomena yang ada, ya. Jadi menunjukkan kesepakatan dan ketidaksepakatan, ya. Artinya disagree dan agree, ya, tidak setuju dan setuju, ya. Jadi penjawabnya gitu, ya. Nah, ada beberapa ya. Nah, ini skala yang paling populer digunakan memang Likert scale, ya. Jadi kalau Anda menyusun kuesioner, ya, kemudian pilihan jawabannya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, ya. Itu seringkali kita menggunakan skala Likert, ya. Karena apa? Pilihan dari jawabannya itu biasanya 1 sampai 5, 1 sampai 7. Sangat tidak setuju sampai setuju, ya. Disagree, agree. Itu Likert itu sebenarnya itu, ya. Jadi skala Likert itu untuk menunjukkan orang itu
sepakat atau tidak sepakat dengan pernyataan itu. Nah, itu namanya legal scheme. Ya. Nah, ini adalah contoh ya, bagaimana kita tadi sudah belajar menyusun indikator, ya, kemudian memastikan indikator itu apa namanya memiliki logika koneksi yang bagus, ya. Maka selanjutnya kita berikan perskalaannya, ya. Mau dibuat skala 1-5 boleh, 1-7 juga boleh, ya. Tergantung, ya. Mau 1-10 boleh, ya. Nah, ini adalah contoh kita menggunakan skala, ya. Kebetulan ini skala yang dipakai adalah skala Likert, menunjukkan kesetujuan dan tidak kesetujuan, ya. Nah, ini tinggal kita gini aja buatnya, ya. Ya, skalanya 1-7 ya kebetulan, ya. Tinggal nanti responnya tinggal mengisi aja, ya. Kolom yang mana ini, ya. Gitu. Baik, selain tadi contoh skala Likert, ya, yang menunjukkan setuju dan tidak setuju, ya. Maka yang kedua ini adalah skala yang berbasis semantik diferensial. Semantik diferensial itu dikenalkan oleh Charles Osgood, ya, apa namanya, dan skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, ya, dan karakteristik yang bipolar. Nah, makanya saya sering menyarankan mahasiswa, kalau buat itu jangan Likert itu tidak setuju-setuju, itu nanti tengahnya itu biasanya banyak orang menggunakan istilah netral. Ya, tentu ini repot, ya. Ini repot. Ya. Jadi bisa 1-5, 1-7, ya 1-10. Nah, bedanya apa dengan Likert, ya? Kalau skala semantik, ya, tadi skala semantik diferensial itu skalanya dua kutub, ya, dua kutub, ya. Ya, dua kutub. Nah, kemudian selain evaluasi Likert tadi, ya, ada juga evaluasi yang bentuknya ekstrim begini, ya. Ini kan contoh dari skala semantik diferensial. Jadi dari ujung kiri ujung kanan tuh nilainya ekstrim, berlawanan, buruk baik, ya, sangat tidak puas puas, ya, jadi baik buruk, ya, seperti ini, ya. Boleh juga Anda menggunakan skalanya 1-7, di mana yang kiri adalah weak, lemah, yang kanan adalah strong, ya, small, large, ya. Jadi dua-duanya ini di angka sebelah bersebelahan dengan angka 1 di sini, kemudian yang ketujuh juga begitu, nanti ada apa namanya keterangannya, ya. Jadi kayak seperti berlawanan, ya. Baik, itu adalah konsep dari skala semantik diferensial. Nah, ini adalah skala semantik tapi menunjukkan dimensi aktivitas, yaitu penilaian mengenai muatan aktivitas yang dikandung stimulus, misalnya cepat lambat, tenang riuh, agak teratur. Jadi masing-masing memiliki ini, ya, apa lawannya, lawan kan. Ya, itu adalah semantik diferensial. Nah, saya dan bimbingan saya itu sering saya arahkan menggunakan 1-10, ya. Sangat tidak setuju, sangat setuju, ya. Itu kita buat 10, ya, supaya jawabannya itu lebih longgar, ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk skala yang lain dinamakan rating scale, ya. Jadi skala yang digunakan ini adalah untuk memperoleh data, tapi ya, berupa sebuah daftar yang berisi tentang ciri-ciri tingkah laku, ya, dan sebagainya, ya. Intinya bahwa rating, ya. Thank you. Nah, ini juga bentuk apa namanya, ini juga beda, ya, rating scale.
ya. Ini juga, ini ada juga lagi bentuk kuesioner yang ini antik. Jadi apa namanya, skornya ini ya, nenek bisa lihat tuh dari contoh yang pertama ini ya. How would you rate matahari as a department store? Ya, responnya tinggal jawab di mana ya. Ya, kemudian ada lagi yang kita namakan dengan skala Goodman. Skala Goodman ini akan memberikan respon yang tegas. Jadi ekstrim, Goodman itu ekstrim, hanya dua kutub. Ya, tidak baik, buruk, pernah, tidak pernah, punya. Ya, itu adalah contoh skala Goodman. Ya. Nah, itu yang paling sering dipakai memang skala ini. Ya, ya. Jadi ini bisa kita kembangkan. Ya, seperti ini, 1 sampai 10. Ya, paling kiri sangat tidak setuju, 10 sangat setuju. Ya. Ya, ini perlu pilot testing tadi. Ya. Supaya untuk memastikan indikatornya itu sudah betul atau belum. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tugas Anda itu ya, gawe uji face validity ya. Antara indikator dua variabel, coba Anda hubungkan indikatornya masing-masing. Memenuhi anu enggak? Coba. Ini skalanya, ini contoh punya Ayu ini, kita bisa lihat ya skalanya berapa. Ini kita lihat ya, dia pakai skala 1 sampai berapa. Nah, ini kita lihat si Ayu ini pakai 1 sampai 5 ya, sangat tidak setuju dan sangat setuju ya. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita memahami tadi ya, indikator objektif, formatif ya, kemudian bagaimana menerjemahkan indikator itu ke dalam kuesioner, kemudian bagaimana kita memastikan indikator yang kita miliki itu sudah betul atau belum, kita uji face validity ya, face validity. Nah, coba contoh yang punyanya masing-masing tuh indikatornya gimana? Bela, Bela, Bela. Bela mana? Punyamu apa variabel? Yang kemarin itu ya, Pak. Iya, indikatornya apa? Indikatornya apa kemarin? Modelnya kan sudah toh. Indikatornya apa? Ya? Pemba. Satria mau lindi Satria. Satria Yuda. Andrian, indikatornya apa? Punyamu apa? Andrian? Iya, Pak. Apa indikatornya?
Coba di share screen, di share screen. Variabel indikatornya apa? Coba masing-masing ditampilkan itu variabel indikatornya apa, terus benar atau turun. Kemudian diuji first validity. Coba di share screen. Ayo mas, ini mas. Halo. Saya udah nyari tapi kayaknya masih salah pak. Hah? Saya udah nyari sepertinya masih salah pak. Coba ditampilkan, ditempelkan satu-satu, yuk. Di share screen coba, mas. Tadi siapa mau? Andrian. Andrian Yudhianto, ya. Coba di share screen. Ya. Bentar, pak, tak cari, pak. Bisa dicek nanti indikatornya sebenarnya apa turun, skalanya pakai apa. Sambil nunggu Mas Asanur, coba Mas Asanur coba di share screen tuh. Wes bener kok turun. Sambil nunggu Andrian. WhatsApp itu masuknya sekarang lama banget ya. Ya? WhatsApp itu masuknya sekarang lama banget. Masuknya? WhatsApp web dulu. Gimana mas? Saya sudah unstop screen kan? Tinggal ngupload di WhatsApp web masuknya lama banget. Kenapa? Oh, tergantung sinyal ya.
Kalau wetok file buat ada enggak? Tinggal di share screen wetok. Di HP ya. Apa PPT? PPT. Itu salah ya, Pak? Ya, belum masuk ke variabelnya ya, Pak, yang tak kirim di grup itu. Belum masuk variabel itu. Di dok populasi ini. Ya. Ini sopo ge, kok sampel metune ini? Kok indikator metune sampel? Salah apa itu? Oh iya. Gini aja itu sisa waktunya Anda gunakan ya untuk kan modelnya kan sudah kemarin ya menyusun variabel penelitian ya
Sekarang Anda coba uraikan indikatornya masing-masing variabel, ya. Uraikan indikatornya, kemudian Anda lakukan phase validity, ya, seperti ini, ya. Seperti tadi, ya. Ya, ini di anu ya, di foto. Nanti Anda mencoba dari model variabel seperti ini ya, gambar. Nanti Anda tentukan indikatornya masing-masing, ya. Termasuk skalanya, ya. Nanti dibuat seperti tabel ini, ya. Nanti digambarkan variabelnya beserta indikator, rincian indikator beserta skalanya dibuat dalam satu tabel, ya. Jadi ada yang pertama ya, pertama buat model penelitiannya dulu seperti ini ya, membuat model penelitiannya. Kemudian yang kedua menyusun indikator beserta skalanya ya, seperti ini. Kemudian Anda lakukan uji phase validity ya. Nah, begini kan, dibuat seperti ini ya. Jadi nanti besok Sabtu masing-masing saya minta untuk Sabtu ya, untuk menampilkan apa namanya hasil pengujian base validity-nya ya. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan nggak itu? Ada yang belum jelas atau apa? Ini coba di kemarin Pak. Ya. Kemarin gimana? Saya nonton sidang promosi Dr. Hasto Kristianto, Pak. Prof. Heru nonton. Hasto. Hasto. Ya. Dokter apa deh? Aduh, enggak tahu ya. Ilmu apa? Ilmu apa? Bentar. Hukum. Pertahanan. Diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Sebentar. Ilmu pertahanan, Pak. Program doktor ya. Ilmu, weh. Apa ini? Prodi pertahanan. Ya, terus? Ya enggak, maksudnya saya mau dengar tanggapan dari Pak Heru. Kalau saya menganalisa kan belum sempurna gitu loh, Pak. Ya gini, saya nggak dengar, nggak lihat, ya. Tetapi sama lah, doktor itu filosofi of doktor ya. Jadi doktor itu harus menemukan teori baru. Bedanya apa mbak jenengan gitu kan ya. Yang kemarin sudah tak kasih contoh loh ya, ya. Bagaimana menyusun apa namanya riset gap ya. Nah ini kan adalah dokter ini semua yang tak kayak contoh dokter ya. Nah ini loh dokter tuh ini ki ya, bagaimana dia menyusun apa yang disebut dengan proposisi. Nah ini mas ya, dokter itu ini. Jadi dia harus menemukan dulu ya apa yang menjadi riset gap itu. Jangan kan sudah tak ajari riset gap kan ya. Yeah. Untuk mencari kesenjangan penelitian itu macam-macam. Kemarin juga tak golek artikel atau saran golek. Kan ini tak ajari kok ya. Yeah. Cari hipotesis-hipotesis neng artikel yang sudah membahas pembahasannya hasil. Golek oh hasil hipotesisnya mana yang supported, mana yang rejected ya.
Nah, yang ditolak itulah, itu sudah menjadi riset gap. Karena apa? Karena penelitiannya itu gagal membuktikan, kan gitu ya. Jadi gagal, ini loh, kegagalan apa namanya? Kegagalan dalam ini ya, kelihatan ya. Jadi gagal. Nah, paling gampang ini mencari ini toh, kegagalan ini loh, ya. Nah, ya. Jadi Anda ngumpul ke jurnal download, tinggal dilihat hasil hipotesisnya aja. Begitu kalau nemu hipotesis gagal membuktikan, ya sudah, itu diteliti kembali, tambahi variabel apa satu, sudah, ya. Itu cara mencari risk gap yang paling gampang. Nah, kalau dokter itu yang diminta ini risk gap-nya harus dia menemukan kontroversi, ya, hasil. Misalnya ada orang menguji motivasi terhadap kinerja. Ada 10 orang hasilnya mengatakan motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Tapi ada 5 peneliti mengatakan tidak ada pengaruh. Nah, itu berarti hasil 2 atau penelitian yang hasilnya kontradiktif, ya. Nah, ini tuntutan dari S3 ini, ya. Kalau S1, S2 ini belum IQ-nya cukup, ya. Atau mungkin ini kita melihat di jurnal itu pada halaman terakhir, yaitu keterbatasan, ya. Biasanya setiap artikel di halaman terakhir pasti memunculkan limitation, keterbatasan di dalam penelitian. Nah, itu kalau mereka menyampaikan ada keterbatasan, Anda bisa teliti kembali. Tentu kita harus menambah variabel-variabel baru, ya. Nah, ini sebenarnya mudah, kita asal kita rajin baca jurnal gitu sudah dapat. Gitu mas bedanya, ya. Jadi dokter itu seperti itu. Enggak tak dulu ini YouTube ya, Hasto ya. Yalah. Besok tak ulasi sedikit, ya. Nah, kalau S3 ini dia harus menemukan ini, ya. Ada riset gap-nya, ya. Ada riset gap-nya. Kemudian ada keterbatasan, limitation, dia menemukan banyak peneliti yang kontroversi hasilnya. Di samping kontroversi, itu juga para peneliti menyampaikan beberapa agenda-agenda penelitian mendatang, termasuk kelemahan-kelemahannya, ya. Nah, ini tugas dari dokter itu ini, ya. Jadi kita mencari riset gap berdasarkan ini, kemudian kita jabarkan secara detail. Nah, ini baru dokter, ya. Sebelum AWDW membangun atau menemukan variabel baru, ya, teori baru, kita harus mengetahui state of the art-nya, perkembangan penelitiannya selama ini seperti apa, hasilnya kayak apa, ya, sehingga dari sini kita mendapatkan riset gap, ya. Nah, setelah kita dapat riset gap, baru kemudian kita menyusun proposisi, ya. Nah, ini, ya. Jadi seorang dokter ini ketika dia menemukan riset gap, misalnya ini, ya. Riset gap-nya di mana sih model ini? Ini bimbingan saya, riset gap-nya adalah bahwa banyak peneliti yang mengatakan knowledge strategy itu berpengaruh terhadap sustainable quality tourism. Tapi ada juga yang mengatakan knowledge strategy tidak berpengaruh terhadap quality. Nah, ini namanya riset gap, ya. Nah, setelah kita dapat riset gap, baru kita memberikan kontribusi. Nah, dokter, ya, masa program dokter itu harus mampu menemukan variabel baru yang bisa mengisi kesenjangan atau gap antara knowledge strategy dan sustainable quality tourism. Jadi ini tugas program dokter atau mahasiswa saya, ketika sudah menemukan gap penelitian ini, dia harus mampu menemukan variabel baru sebagai solusi, ya, pengaruh antara knowledge strategy terhadap sustainable quality tourism. Nah, bagaimana bisa menemukan variabel yang baru ini? Kalau masa program dokter, maka kita harus bermain dengan sintesis di antara beberapa teori, ya. Jadi kita harus kembangkan dari teori Indo paling pol, cabangnya sampai turunannya, ini yang kita gabung, ya.
dua teori kemudian kita gabung menjadi satu, maka muncullah novelty, kebaharuan. Jadi gabungan yang dibuat oleh mahasiswa saya itu dari dua teori ini menghasilkan variabel baru yang namanya religious reputation culture, ya.